Assalamualaikum, saya dengan Yona Khairupan, beauty dan special effect makeup artist untuk film layar lebar di Indonesia. Saya lagi ngipas-ngipas, ada produk kosmetik, jadi saya tujuannya di video ini adalah mau ngeracunin kalian untuk beli produk ini. Tapi bagus atau enggak? Nah ini makanya saya mau kasih tahu ke teman-teman semua. Tapi sebelumnya, subscribe dulu ya ke YouTube channel saya ya. Terus diaktifin notification bell-nya itu loh, yang gambar-gambar loncengnya aja, nanti bunyi tring-tring tiap kali saya upload video. Follow juga Instagram saya @yonakairupan. Ini kan kalau tadi saya kipas-kipas sudah kelihatan ya, pasti udah tahu bahwa ini produk Vokalur. Iya, ini dari Vokalur. Vokalur itu terkenal dengan brand yang cukup kinclong, menyedot perhatian produk-produknya yang shimmer-shimmernya, glitter-glitternya, tapi harganya terjangkau. Kualitasnya gimana? So far saya punya 2 palet dari Vokalur, itu memuaskan. Nah, kalau yang sekarang saya mau ngeracunin teman-teman ini nih. Ini saya beli waktu kemarin bulan Desember. Kayaknya saya rada telat sih ya gitu. Jadi saya waktu itu ke Aeon Mall. Mana Shauki kita? Aeon Mall Cakung ya, Bekasi itu. Aeon Mall situ di Cakung, tuh saya lihat di Aeon-nya itu ada counter Vokalur gitu. Nah, akhirnya saya kok jatuh cinta banget sama ini. Ini adalah Luxury Electric Glow Glitter. Ini adalah glitter yang dipress menjadi eyeshadow seperti ini. Nah, concern saya waktu itu adalah saya tanya ke si mbak-mbaknya, ini saya harus pakai lem lagi nggak sih ketika pakai ini gitu. Ya itulah ya, kalau yang namanya kayak BA-nya gitu ya, beauty assistant-nya orang-orang Indonesia tuh kadang mereka tidak menguasai produk, kadang they don't know what they talk about, itu yang saya paling sebel gitu loh. Ya asal-asalannya dia jawabnya gitu, dia bilang, oh pakai boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa gitu. Oke. Terus akhirnya saya pikir ya sudahlah, karena ini harganya terjangkau juga, 120.000, nggak apa-apalah ya saya beli. Terus saya cobain, toh nanti bisa kita, yang namanya makeup artist itu kan kita harus mampu thinking out of the box. Kalau ada satu produk nggak berhasil ya cari tahu gimana caranya biar bisa berhasil gitu kan. Terus ketika saya pakai, oh my god, ternyata ini memuaskan banget. Tidak perlu pakai lem glitter lagi. Langsung aja pokoknya kamu pakai eyeshadow dulu, terus habis itu dilapisin pakai ini, langsung keluar warnanya. Dan ini warnanya sangat pigmented banget ya, lihat. Ini cuman baru satu kali tek gitu aja, tuh sudah kelihatan. Ya, ya kan? Ini yang warna lesser, tuh, wow, so glittery. Ini dia agak kebiru-biruan gitu, biru mood baby blue. Terus ada warna champagne, ya warnanya warna champagne lah. Look at that. Terus ada warna gold, nih, ya, goldy banget. Terus, nah ini nih, ini saya belum pernah pakai sih warnanya. Ini dia kayak kurang ini ya, kurang. Kalau yang warna neon ini, yang warna pink ini dia kurang apa? Kurang shining gitu loh. Nih, tidak seperti yang nih 3 pertama. Terus coba kita lihat kalau di ulas di sini. Tuh, wow. There you go. Tuh ya. Lihat yang ini dia cuma warnanya warna bright banget, cuman dia kurang shining gitu. Tuh. Coba sekarang 5 warna lainnya. Oke, untuk warna lainnya ini ada warna garnet. Nih, warna garnetnya kayak dia kayak warna salmon gitu. Shiningnya kurang ya. Terus ini yang orange-nya sunset. Nah, ini kan kelihatannya glitternya ya. Kalau yang ini nih kurang nih, yang garnet. Kumaha garnet teh? Terus warna jade. Wow, it's gorgeous tuh. Kalau kena lampu kan emang kelihatan ya mengkilatnya ya. Nah, ini yang warna amethyst, warna ungu. Ini juga nih,
ini kurang nih yang ungu, terus warna royal. Iya, saudara-saudara, sangat bright. Jadi kalau buat saya yang agak kurang itu adalah neon, garnet, sama amethyst. Ini nggak terlalu apa, kurang terlalu shining gitu loh, nggak berkilau gitu ya. Tuh, coba kita ini dari amethyst dulu. Tuh. Ya, ini yang orange oke lah, warna jade apalagi. Ini yang warna ungunya. Yang warna ungunya berbutir-butir gitu. Aduh, males deh. Make. Dan ini yang tadi warna terakhir tuh ya. Keren. Oke lah kalau menurut saya dari semua ini ada berapa warna nih? Ada 9 warna tapi hanya 3 yang kurang. Ini tapi yang 3 itu tetap masih bisa dipakai sih gitu. Nah, cara pakainya, kalau saya boleh kasih saran ke teman-teman semua, saya udah coba ya. Jadi kalau kalian pakai kuas, itu jadi dia kurang apa namanya, kurang keluar gitu loh. Jadi kalau pakai kuas, kita mau ambil dari paletnya, itu nggak terlalu kebawa banget produknya. Terus udah gitu, kalau misalnya pas lagi kita tempelin, ini saya sambil bersihin ya. Terus pas lagi kita tempelin di mata, itu juga jadi kayak kurang apa namanya, kurang keluar gitu, jadi nggak banyak. Nah kalau misalnya pakai jari tangan, itu langsung pas kita taruh tek, itu produknya udah langsung nempel, dan ketika kita aplikasikan ke kelopak mata, itu dia langsung menempel dengan sempurna seperti ini yang di mataku ini ya. Nah, cara pakainya dicoba deh, saya taruh insertnya di sini, silahkan dinikmati. Sekarang saya mau bikinin pakai champagne ya, menggunakan kelingking. Nih, baru cuman tuh, udah mengkilat banget. Dan ini harus hati-hati banget. Ya, saya pakai cermin kecil ya. Tuh, dipres aja. Oh my Allah. Wow. Bagus gak, Shao? My son behind the camera. Bagus ya? Tuh. Gak perlu terlalu apa namanya, tebal-tebal banget. Wow. Nah, karena kelopak mata saya besar, jadi butuhnya agak banyak nih. Oke, segitu aja unprofessional review dari saya untuk palet palet baru favorit saya ya, dari Vokalure, yaitu Luxury Electric Glow Glitter. Ini recommended lah kalau menurut saya, daripada beli yang mahal-mahal ya. Ini cukup, dan lagi kita juga jarang kan, nggak tiap hari juga pakai ini toh. Jadi 120.000 worth it banget beli ini. Silakan, ini bisa beli di online juga kalau nggak salah deh ya. Dia ada ini ada yang resminya gitu, atau bisa ya, saya cuma tahu ada di Aeon Cakung sih gitu. Selebihnya saya nggak tahu karena saya pertama kali ngelihat itu di sana gitu. Oke? Nah, jangan lupa di like dan subscribe ke YouTube channel saya ya. Tinggalin komen juga kalau memang ada yang mau tanya-tanya atau kamu punya pengalaman tersendiri dengan produk ini. Terus follow dong sosial media saya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum, goodbye.